Hello, hello, I'm coming back. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Horas from Medan. Hari ini aku akan sharekan cara membuat inti gula merah. Nah, untuk inti gula merah ini sendiri bisa kita pakai untuk membuat isian kue dadar gulung atau kue bugis dan juga untuk yang lain-lainnya. Tapi kali ini aku buat bukan untuk itu. Aku akan mempersiapkan satu, ya, sesuatu deh. Ntar lihat di video berikutnya lagi ya. Yuk kita lihat gimana cara membuat inti gula merah. Let's check it out. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat inti gula merah. Ada satu butir kelapa yang diambil hanya putihnya saja, dan 4 lembar daun pandan yang diikat simpul seperti ini. Kemudian ada 150 gram gula merah, 200 ml atau 200 cc air biasa, dan setengah sendok teh garam. Jadi untuk membuat inti gula merah bahannya cukup simpel, hanya seperti ini saja. Nah, gula merahnya saya sisir seperti ini atau dipotong-potong kecil, yang tujuannya adalah waktu kita mencairkan gula merah dia akan cepat cair sehingga akan menghemat waktu dan gas yang kita gunakan. Kalau kita gunakan gula merah yang asli atau gula aren yang asli, dia akan cepat larutnya. Sebelum kita lanjutkan ke proses berikutnya, kita saring dulu karena gula aren atau gula merah terkadang ada yang kotor seperti lebah atau seperti kotoran yang lainnya lah. Jadi perlu kita saring. Kita saring seperti ini. Kebetulan gula merah yang saya beli bersih ya, sedikit ada sedikit seperti semut ya, jadi itu sebabnya kita harus saring sebelum kita campurkan dengan kelapa parutnya. Nah, setelah kita saring kembali, kita masukkan gula merahnya. Ya, dan tak lupa pandan, garam, saya tidak tambahkan gula lagi karena nanti bisa terlalu manis, karena saya sudah manis seperti itu. Kalau yang merasa kurang manis mau nambah gula monggo silakan, tapi kalau yang merasa sudah manis, sudah dengan resep ini saja sudah cukup manis. Dimasak terus sampai stuck saja airnya, sudah bisa diangkat. Fungsi dari inti, atau bukan fungsi sih,
Inti kelapa ini bisa dibuat apa saja, banyak. Bisa dibuat dadar gulung, bisa dibuat klepon cake. Nah, saya buat inti kelapa ini untuk buat klepon cake. Ikut kekinian sesekali boleh dong. Selain itu juga banyak sih, kalau ini bisa dibuat bugis, isian bugis juga bisa. Dengan api yang kecil saja ya. Oke, sudah selesai. Karena ini bukan untuk dadar, jadi saya buat tidak terlalu kering ya. Kalau untuk dadar, buat sedikit lebih kering lagi supaya kulit dadarnya tidak basah.